Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sahabat-sahabat, terutama buat Pak Arifin, ada tanah juga nih. Kebetulan ini sama yang punya langsung ya. Jadi tanah ini dijual butuh karena kebutuhan. Nah, sawah ini luasnya 2.600 sampai 3.000 dan daratnya yang ini daratnya ya. Nah, untuk sementara motor ya, untuk jalan ya. Daratnya 3.500-an. Ya. Nah, nanti untuk ukuran kan bisa diukur langsung sama BVN. Ya. Nah, ini airnya mantap. Airnya gak pernah berhenti, langsung dari sungai ya. Nah, ini sawahnya juga bagus. Ini sebagian sih ditanamin timun. Dari sini ya watesnya sampai ke sana. Nah, adapun ke tanah Pak Arifin yang sudah dibeli kan tanah itu tuh ya. Jadi ke sini nanti kan bisa nyambung ya, dari sana nyambung ke sini untuk sawahnya. Nah, ini jual cepat ya. Kalau sawah kan mahal biasanya itu. Jadi kalau sawah itu kebutuhan pokok untuk warga kampung ya. Nah, ini dimurahin aja. Karena jual cepat, silahkan di bawah 50.000 ini. Ini nyambung ke kali ya. Nyambung ke kali. Kalau untuk akses motor udah lancar. Ini nyambung ke kali. Untuk kelapanya sayang diambil ininya, diambil daunnya, dijual daun. Jadi kelapanya nggak banyak buahnya. Oke, kita lihat langsung ke bawah ke kali. Ini kalinya ya, ini kalinya itu tanah Pak Arifin, jadi deket nih ke sini, paling 100 meteran. Nah, ini kalinya, ini mantap. Oh, salam. Kalau untuk daratnya, ini luas ini 3.200 sampai 3.500, jadi nyambung, udah banyak pohon-pohonnya, kayunya udah banyak. Nah, cuma nanti katanya kayunya mau diborongin kalau harga murah gitu, karena ada udah datang kulaknya. Yuk kita ke saung bro, biar mantap nih. Nah, ini ya, jadi tanahnya menguasai air ya. Nah, jadi tanah sawahnya menguasai air sungai ya. Nah, jadi kelebihannya kalau beli sahabat-sahabat dia ke pinggir sungai, nanti kena sebadan ya, bisa 2,5 meter gitu ya. Tuh, kita ke saung ya. Oke, kita ke saung, lihat ke saung. Oh, mantap banget ini. Ini mumpung murah nih. Silahkan, cuman jalan mobilnya belum bisa ya. Tapi kalau diusahakan bisa lah, kalau nanti beli di tempat lain. Tuh, woi, itu buat mandi ya, mantap. Mantap sekali. Mantap sekali. Sawah. Nah, ini saungnya nih. Ya. Taruh saung dulu. Sambil masak mantap. Alhamdulillah. Nah, ini ya. Tuh. Pak, ke mandi, Pak. Ngowajayan. Rokok tuh, rokok, kopi. Ayo. Jadi pinggir semua ya. Ini kelapanya kalau dipupuk di ini bisa banyak buahnya. Ini diambilin udah 6 mulu habis panen. Tuh, ya. Mantap. Nah, ini itu sawahnya ya yang tadi survei, ini daratnya nih. Nah, ini pohon manggis gede-gede. Ya, durian, durian ya. Sekarang udah berbunga belum, Bos? Enggak tahu dia telat. Nah, ya, ada nah ini. Ya. Nah, kebetulan ini nyambung ke tanah yang dibeli kemarin. Jadi untuk mobilnya bisa nanti ngambil di sana. Nah, izin sama yang beli yang kemarin. Kan langsung mobil gitu ya. Oke. Tuh. Kayunya gede-gede. Terlalu rapat sih sebenarnya. Sampai ke sana ya, Bos ya.
Kayak gini, jadi ini udah rame banget nih. Ini udah viral lah gitu. Ini udah dibeli nih, ini mahal nih kemarin. Nah, itu udah rame ya. Oke, situ ya. Yuk. Bentar lagi ke situ ada pesantren ya gak, ada sekolah SD, SMP, SMK, terus MTS, udah gitu ada juga apa namanya ATM ya, Indomaret, Aparmat, Pariwisata, Kaltera. Nah, udah deket banget banget. Udah rame banget lah di sini ya, ke pasar juga deket gitu.